perkembangan teknologi dan informasi global mengharuskan adanya pengembangan infrastruktur, pusat dokumentasi dan informasi di semua bidang, termasuk perpustakaan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memperkenalkan Pojok Baca Digital atau POCADI, merupakan fasilitas perpustakaan hybrid, konvensional, dan digital yang berisi aplikasi perpustakaan digital atau e-library ePusnas sebagai inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Kemudahan akses, kecepatan, dan ketersediaan bahan perpustakaan berbentuk tercetak dan digital di pusat kegiatan masyarakat berdampak pada budaya kegemaran membaca, budaya literasi, dan pengunjung perpustakaan meningkat. Teknologi inovasi terkini dan termutakhir diciptakan untuk mendukung kinerja POCADI. Layanan POCADI mulai dari mencari informasi melalui penelusuran bahan pustaka, membaca buku, peminjaman, dan pengembalian buku dilakukan secara digital dan dapat diakses melalui perangkat komputer atau laptop dan handphone Android kapan saja dan di mana saja. Lokasi Pojok Baca Digital bertempat di pusat kegiatan masyarakat Kota Palu, yaitu Baruga Lapangan Batu Lembu. Waktu pelayanan POCADI setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8.30 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Tengah dan hari Jumat pukul 8.30 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Palu untuk datang berkunjung dan memanfaatkan layanan Pojok Baca Digital. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.